Masya Allah ni. Dia geli. Okay, ni stock of spring bulan bulan Ogos. Masya Allah, satu kotak ni ada buat tissue, travel pack yang dekat rumah punya, dan juga pampers. Sekarang for your information, Bilal dah pakai size. Dia dah pakai dah. Kenapa dia bagi XL? Salah ni, kena tukar balik. XXL, kita dah pakai XXL dah 2 minggu dah. Oh, dah XXL. Tapi berat dia masih 10 kilo lebih. Tapi pakai XXL. Okay, ni kotak kedua. Tadi yang first box, ni second box. Okay, kita akan tukar semua pampers ni kepada XXL. Lepas tu ni sabun basuh baju baby. Dia punya ni stain remover ni sangat dipakai lah. Sebab dia sekarang dia dah makan kan, so selalu pakai benda tu untuk bersihkan dia punya kotoran semua tu. Dia pun dengan mangkuk dia. Okay, ni untuk pakai ni banyak untuk bersihkan toys dia, tikar, dia punya playmat semua, dia punya tempat lompat semua pakai yang ni. So kita ada banyak stock ni. Okay, so thank you offspring. Tengok mak dia beli apa dekat ni sayang. Beli apa dekat Amazon ni? Mesin sayang, duduk sini. Okay, so ni, ni beli finger paint. Ni selamat lah untuk non-toxic punya finger paint. This for you. Ni pun finger paint, color, ada 5 color dalam ni juga. Okay. Next. Okay, kat dalam ni ada apa? Keluarkan. Yeay. Ni kita ada water beads untuk sensory play dia. Okay, barang-barang ni saya beli untuk dia punya messy play. Tapi memang susah lah nak control sebab sekarang dia sonda masuk mulut. So kena sentiasa always alert dia that ni bukan makanan. So kita ada apa ni? What was it? Look. Butter slime. Ada setengah barang yang mungkin tak selesa tak sesuai untuk dibagi lagi. Tak payah beli je sekali arung. Nanti bila dah apa? Ni memang apa? Cubes ni nak bagi dia pandai pegang macam ni. Buka-buka. Nak kena sanitize. Nak kena selesai. Okay, last box. Last box. Buka ni. Ni sayang. Ni semua barang main dia. Finger paint. Okay, next. Sponge, color sponge. Yeah. Sama. I beli 2 set semua. Senang. Okay, jom.